karena kali ini masih mengasuh bola, masih bola. Kita lihat masih bermain cantik. Satu dua umpan langsung ke depan. Siapakah yang menuju? Masih bisa dihalau. Ada nomor 8 kali ini berhasil. Umpan buang jauh. Untuk menghalangnya, kali ini rebut kembali. Iya, masih rebut kembali. Kali ini masih bermain satu dua, masih bermain satu dua. Dan nampaknya bola masih lemah untuk menuju ke gawang dari Persela Bateh, dan gawang masih aman kali ini. Dimas masih memegang bola, buang jauh ke depan. Salah tayangkan kutu kali ini pada nomor punggung Rian. Rian berbola di sana dengan siapa? Dengan ada Alvin yang nampaknya berbola lagi, berdua satu bola. Nampak lagi siapa? Ya, satu dua kali ini ada Alvin. Ada Alvin masuk berbola, ada Alvin dengan satu bola dan Sosa. Masih dia berbola di sana satu dua. Iya, masih berbola, masih berbola, masih berbola. Iya. Nampaknya lemparan ke dalam bagi Persela Bateh atau Buta Taruna atau pelanggaran. Ya, kali ini siapa yang mengambil? Nampaknya dari Buta Taruna pemegang ada nomor 22 dari Zal. Siapakah yang akan diisi bahan gawang? Kita suara-suara beberapa pemain dari Buta Taruna di depan gawang, umpan jauh ke depan. Nampaknya di tendang saja tadi saudara-saudara. Ya, kali ini lebar ke dalam. Ya, kali ini kita lihat saudara-saudara masuk bisa. Ya, hari ini ada Eri masuk bola, umpan jauh ke depan. Kita lihat saudara-saudara dan nampaknya apa yang terjadi. Pelanggaran atau apa yang terjadi, kita lihat saudara-saudara di sana. Beton, pengantung beton. Nampaknya terjadi pelanggaran dan tendang bebas yang terjadi bagi Buta Taruna Pamijen. Ambil aman, Yan. Ya, kita lupa untuk selalu mengingatkan ya para penonton untuk selalu mematuhi proses, yaitu memakai masker dan selalu jaga jarak. Ya, kembali ke pertandingan kali ini nomor punggung 77 nampaknya dari Buta Taruna ada Fendi. Masih apa-apa menunggu siapa kegerangan. Kita lihat saudara-saudara apakah akan langsung ke gawang. Kita lihat umpan jauh ke depan. Nampaknya masih bisa terbentur pagar batas. Siapakah yang itu? Masih Sandy. Cantik sekali Sandy. Masih Sandy. Umpan jauh ke depan. Siapakah yang itu? Dan berbenturan tadi dengan sang kiper. Dan bola masih bisa melambung jauh ke depan. Nampaknya masih bisa bangkit kali ini untuk bangunan pertandingan. Peluang tadi yang sangat bagus, tapi Demas itu lalu bersebat keluar untuk menghalau serangan tadi dari Buta Taruna. Dan gawangnya aman. Kali ini bola di satu. Siapa kali yang menuju? Kali ini sadis sekali dengan penutup. Siapa gerangan? Kita lihat saudara-saudara. Anton, dan nampaknya apa yang terjadi, bola keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Persela Bateh. Naik ton. Ya. Siapakah yang berhubung ataunya masih, ya kali ini ada siapa gerakan, ada Anton dan bola keluar lapangan nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Buta Taruna sudah dilakukan. Bola dibawa saja jauh ke depan. Coba kayak yang tadi. Oh, nampaknya kali ini ada Anton. Masih ada Anton. Kita lihat saudara-saudara masih menguasai bola. Tapi bola di sana ada Alvin. Alvin masih menguasai bola. Umpan lagi ke tengah. Masih bermain satu dua di sana sebuah gerangan. Umpan lambung. Cantik sekali. Masih bisa dihalau kali ini. Ada Anton dilakukan oleh Swasta. Swasta masih memegang bola. Kali ini ada sebuah gerangan. Ada Heru. Heru umpan lagi jauh ke depan. Di sana ada Eri. Nomor 14. Masih bermain otak-atik di sana. Ada Eri. Umpan lagi ke Heru, masih bermain di sana, masih kekejar bola di sana ada Farhan. Umpan dibuang saja tadi bola untuk mengamankan darah pertahanannya dari Persela Bateh. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, kali ini bagi Buta Taruna Pamijen. Ya, kali ini Dava nabuknya, kali ini diumpan saja nomor 14 ada Farel.
kali ini Farel umpan lagi ke tengah ada Sujan, kita masih ngasih bola apakah tinggal di sana dua kali ini Rizky, Rizky umpan lagi ke belakang siapa di sana ada Farel, Farel kali ini cantik selalu umpan lagi ke depan, apa yang dijual masih bisa ditangkap tadi dengan lengketnya oleh sang penjaga gawang Dimas. Kali ini aman kembali gawang dari Persela Batis, masih mengatur pemainnya dan di halo saja lebih satu depan kali ini siapa yang bobo kali ini ada Heru masih menguasai bola berduel dengan Farel kali ini ada Eri nabaknya pelanggaran tapi dilakukan oleh nomor 284 ada Heru dan menghasilkan tendangan bebas saja yang terjadi bagi Putra Tarunan di sana ada sang kaptennya nampaknya ada Rizal yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Kita lihat saudara-saudara siapa yang kami buju apakah langsung ke gawang, kita suruh-suruh bantai jauh ke depan siapa yang ini juga bola dibuarkan saja tadi oleh sang kiper Dimas aman kali ini lagi-lagi gawang dari Persela Batis di mana serangan tadi dari yang dilakukan oleh Putra Taruna Pamje dan kali ini siapa yang akan panggil tendangan gawang kali ini nampaknya ada Yuyun yang akan mengambil bola kali ini buang dari jauh ke depan kita langsung bersama siapa kalian tuju kalian ada Anton masih mengejar bola di sana bayangi kali ini ada siapa di sana ada Fadli di bawah siapa masih mengatur bola di sana ada Nandava cuman dari jauh ke depan namanya direbut kembali masih berbola di sana apa lagi ke tengah dari Rizky Rizky siapa kalian yang diwakar cuman lagi jauh ke depan kepada Alvin masih diambil oleh Caca Farel kali ini berbola dengan Heru kita lihat serai-serai masih Alvin ada Farel dan dihalau tadi oleh sang kapten ada Herman kali ini palang pintu dari Persela Batis kali ini nampaknya menghasilkan tendangan pojok atau lemparan ke dalam bagi Putra Taruna Pamijen kita lihat saudara-saudara nampaknya sudah lemparan ke dalam kali ini dari Rizky nomor 28 siapa akan buju pada jauh ke depan masih bisa dihalau kali ini ada Pian kali ini ada orang nampaknya masih bisa dihalau dari Rizal siapa kain ini Rizal umpan lagi jauh ke depan siapa kain ini dan masih aman lagi ditangkap tadi oleh Dimas dan aman kali ini Persela Batis yang membawa serangan di bola dua perbera temannya nampaknya tidak ada kawan kali ini diambil lagi oleh Putra Taruna Pamijen dan ada apa bermain satu dua bersama Alvin langsung ngotot ketik bola ada Alvin umum dengan Farel nampak ke bola terlalu deras kali ini dan pemanasan jejak maskernya lho kali ini bola dituju kepada siapa di sana ada Dinar nampaknya nampaknya offside terus-terus pergantian pemain nampaknya terus masih Putra Taruna kali ini ada Rizal menjauh ke depan di sana dan dihalau bola keluar lapangan pergantian pemain dari Persela Batis pemain keluar nomor 15 Agus masuk nomor 17 Puji sekali lagi pergantian pemain dari Persela Batis keluar nomor 15 Agus masuk nomor 17 Puji ya bola kali ini sudah dilakukan kembali kali ini ada Sidan masih mengatakan di bola depan kepada Eri kali ini berbola masih bisa dihalau kembali bermain satu dua kali ini Eri siapa di sana gerangan ada Fadli nampaknya otak di sana ada Heru umpan terobosan sekali sekali ada di sana Dinar masih Dinar dikuasai tadi dan dihalau tadi oleh Fadli lalu umpan satu dua kali ini ada siapa gerangan ada Alvin nampaknya bermain satu dua cantik sekali bahaya cak ya kali ini dari nomor 9 dari sini nomor 8 dan masih bisa dihalau tadi dan bisa digagalkan tadi oleh sang kiper Dimas kali ini Dahiru Heru masih menguasai bola apa yang terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan oleh pemain Putra Taruna umpan lagi kali ini membawa serangan nampaknya bola berhenti terlebih dahulu bukan bola jalan
Ya, tendangan bebas dilakukan kembali oleh Persela Basket, kali ini ada nomor punggung 21 atau Yuyun. Yuyun yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini. Siapakah yang akan tusu? Bola ditujukan kepada siapa? Untuk melihat ke depan, ada Rizal di lambungan ke depan. Kali ini bisa kembali pada nomor punggung 17 Rafahan. Para nampaknya miskomunikasi, ada nomor punggung 17, nomor yang tadi punggungnya baru masuk. Tunggu, kali ini kembali nomor ada Alvin, nomor punggung 19. Kali ini ada Alvian, nampaknya kali ini ada Rizal. Nomor ke depan ada Rizky, ada Rizky, ada Rizky, ada Rizky. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Masih berada di sebelah kiri pertahanan dari Persela Basket dan hanya menghasilkan sepakan pojok saja yang terjadi. Ya, salah-salah pertandingan yang sangat menarik sekali pada pertandingan sore hari ini. Dan apa yang terjadi, nampaknya tidak sanggup untuk melanjutkan pertandingan. Siapa kegerangan? Nomor 28, nampaknya Soca. Ya, kita lihat saudara-saudara. Oh ya, minggir dulu, minggir lagi. Pergantian pemain. Ya, masuk. Keluar nomor punggung 13, Restu, dan masuk nomor punggung. Masuk nomor punggung 13, Restu, keluar nomor punggung 8, Soca. Ya, kali ini kesalahan pojok telah dilakukan. Dan disulungkan, ada yang bagi gol. Kali ini dari skema tendangan sudut yang dicetak oleh Zidan, nampaknya gelandang dari Zita Taruna Pamungkas. Ya, kalau ini skor sementara yaitu 1-0 bagi kumulan Duta Taruna Pamijen. Gol yang dicetak dari oleh nomor 28 juga nampaknya dari skema sepak sudut, sepak pojok. Kali ini kembali lagi ada siapakah di sana. Masih mengotak di bola ada Alvin. Kali ini nampaknya salah dalam mengambil bola. Pemain dari Basel nomor 25 ada siapakah di sana. Nampaknya ada Herman. Kali sang kapten, kali ini dengan bebas saja yang diambil atau yang ya diambil oleh Duta Taruna Pamijen. Kali ini ada Zidan yang mencetak gol, kali ini yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas kali ini. Siapakah yang tujuh, ada saldo 2-3 pura main depan gawang, umpan dari jawa berdepan. Nanti kita lihat saudara-saudara dan masih bisa ditangkap dengan baik sekali oleh Dimas. Langsung bermain satu nomor 13 kali ini. Ada Restu, kali ini ada langsung bersuka pada Binar, bermain 1-2 kali ini kembali pada Restu. Kali ini ada nomor 8 juga pada Rory. Umpan saja, nampaknya umpan tipu yang sangat baik. Kali ini kita lihat saudara-saudara ada Tio bermain dia di belakang, kali ini Eri. Eri masih menguasai bola, kita lihat saudara-saudara bermain 1-2. Dikejar lagi di sana, dan siapa nama ada Fian. Namun dihalau tadi nomor 19 ada Alfian. Bermain kembali kepada Rizal, kali ini ada Zidan. Dan siapa kalian yang tuju, saudara-saudara, umpan lagi ke tengah. Ada Faisal, nampaknya masih Faisal. Dan pelanggaran kembali kali ini nampaknya. Dan tendangan bebas kembali untuk Duta Taruna Pamijen. Kali ini ada sang kapten yang akan mengambil eksekusi ini. Di mana ada Rizal, umpan lagi jauh ke depan. Masih bisa dilalui Zuhun. Masih berdual dia di sana. Ada Farhan, masih menarik bola. Ada Faisal kembali. Di sana ada Zuhun. Apa yang terjadi? Dan handball. Nampaknya suara-suara dekat sekali dengan gawang. Dan tidak sampai 10 meter nampaknya saudara-saudara. Lalu siapakah yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Kita lihat saudara-saudara, nampaknya ada Faisal di sana.
apakah akan langsung menolong? Kita lihat saudara-saudara, ada beberapa poin dari Buta Taruna di sana, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari Wahseh pun banyak untuk mempertahankan gawang yang di sana, saudara-saudara. Kita lihat apakah akan langsung menolong atau bermain skema. Kiper sudah bersiap-siap di sana. Jarak yang sangat dekat sekali ini, saudara-saudara, akan gol. Kita lihat saudara-saudara, dan tiang gawang atau yang bisa dimasuki peributan bola di depan gawang. Kali ini ada siapa gerangan umpan dekat pada nomor 73, ada siapa gerangan ada Fadil, Fadil umpan kepada pada Opin. Oh, nampaknya poin jadi bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam kotak dari Persebaya Basel kali ini, saudara-saudara. Oh, nampaknya offside kali ini, tendangan bebas kali ini untuk Persebaya Basel, di mana ada Herman yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini. Siapakah teman yang akan menuju bola di mana kita berdepan karena ada Bihala atau di Alvin kali ini. Kita lihat saudara-saudara, bola di Persebaya kepada nomor pelang lapang ada Restu, Bihala kembali ke ada Faisal, ada Faisal yang lagi jauh ke depan, di sana ada Andam, ada yang kipermati. Kali ini kita lihat saudara-saudara, dan apa yang terjadi saudara-saudara, nampaknya pelanggaran atau kiper terlalu maju tadi sehingga menyentuh tangan di area luar kotak penalti. Kali ini kesempatan yang berharga kembali bagi Buta Taruna Pamijaya. Kesempatan kedua kali ini dalam free kick atau tendangan bebas, apakah bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh para pemain Buta Taruna Pamijen. Ya, kali ini kita lihat saudara-saudara sudah pagar tadi sedang dibikin. Siapakah yang akan mengambil, namanya Rizal, sang kapten yang akan mengambil saudara-saudara, apa akan masuk? Kita lihat. Oh, sudah dibujukan dan Siti masih bisa menghalau tadi. Siti lagi Siti. Dan bola masih berada di sebelah kanan dari pertahanan Persebaya Basel tadi yang dilakukan tadi oleh Fendi. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh Yuhun. Kali ini Yuhun yang menang bola jauh ke depan, coba kain jujur masuk bermain dia. Di sana ada pemain tadi nomor 22 sudah kunci. Dan bola keluar lapangan menghasilkan lebaran dalam gelang saja. Bermain kepada Opin, nampaknya masih Opin musuh sebelah bermain kepada siapa di sana. Masih bermain Restu, bola masih jauh ke depan. Bola kepada siapa, kali ini ada Sultan. Masih bola ke Sultan, bola ke tengah. Ada siapa di sana, ada Restu. Ada Restu bermain sebelah, cantik sekali. Kali ini dihalau dari Restu, kali ini ada musuh Dudu, ada Anggun. Bermain kali ini direbut lagi oleh Rizky. Dan pelanggaran nampaknya berdua di lini tengah lagi-lagi. Teman bebas bagi Buta Taruna Pamijen. Ya, teman bebas yang ketiga kali ini akan dieksekusi oleh nomor 8 Adel Sikan. Kita saudara-saudara, siapakan jauh ke depan, sungguh masih bisa dihalau tadi nomor 16 ada Tio. Kali ini ada nomor 10 ada Fiana Bangnya. Bola terlalu deras dan tidak bisa dijangkau tadi saudara-saudara. Ya, lebaran ke dalam kali ini kayaknya ada overlap kepada Zivan, masih berduel di sana dengan Rian, masih berduel kembali. Kali ini dia berduel oleh sang kapten Rizal, bermain 1-2 sanik sekali. Ada Rizal, masih ada Rizal kali ini masih menguasai bola di sana. Ada Rizky bermain 1-2 apalagi pada Rizal. Dan nampaknya masih terlalu deras kali ini saudara-saudara bagi Rizal tadi untuk mengambil bola atau menjemput bola dan terlalu dekat dengan sang penjaga gawang Dimas. Kali ini tendangan gawang saja yang terjadi. Dimas yang akan mengeksekusi tendangan gawang kali ini. Siapakah temannya yang akan dibubuh saudara-saudara? Bola sudah ditendang jauh ke depan. Siapakah yang dibubuh? Dan babak pertama telah selesai dengan skor sementara yaitu 1-0 untuk keunggulan Buta Taruna Pamijen. Gol dicetak oleh nomor 28 yaitu Huda.
penonton, berakhir sudah pertandingan babak pertama antara Duta Taruna Pamijen berhadapan dengan Persoba Pasir. Sementara kedudukan 1-0 untuk Duta Taruna Pamijen. Dan saudara-saudara, kami ingatkan sekali lagi dari panitia untuk menghimbau kepada para penonton agar selalu mentaati protokol kesehatan dengan menjaga jarak, tidak berkerumun, dan memakai masker. Dan saudara-saudara, dari hasil pertandingan tadi, kami lihat nampaknya dari PS Duta Taruna Pamijen penjaga gawang nampaknya belum pernah memegang